Kegiatan dalam rangka ulang tahun kesehatan orang tahun Kota Tangerang yang ke-27, kami dari Dinas Kesehatan memberikan hadiah untuk Kota Tangerang dan masyarakat Kota Tangerang. Kegiatan yang kami luncurkan kali ini adalah Tangerang Cenghar. Cenghar itu cek kesehatan, penyuluhan, dan pengobatan untuk semua masyarakat Kota Tangerang dalam rangka ulang tahun Kota Tangerang. Kegiatan yang sekarang yang kami lebih fokuskan adalah bagaimana kami mendeteksi sedini mungkin penyakit-penyakit tidak menular. Dan kegiatan ini dilaksanakan di 36 titik, di 36 puskesmas. Kenapa kami melaksanakannya di 36 titik, tidak terkonsentrasi di satu titik? Karena yang kami inginkan adalah semua masyarakat Kota Tangerang merasakan pelayanan kesehatan oleh pemerintah Kota Tangerang. Nah, untuk kegiatan ini kami bekerja sama dengan stakeholder dari unsur-unsur kesehatan, salah satunya rumah sakit. Untuk di Ciledug ini, rumah sakit yang terlibat adalah Rumah Sakit Sari Asih Ciledug. Dan kami disupport oleh organisasi profesi. Di antaranya adalah IDI, kemudian ada PDGI, kemudian ada IBI, dan ada PPDI. Terima kasih, kami dari Rumah Sakit Sari Asih Ciledug. Pada hari ini dalam rangka hari ulang tahun Kota Tangerang yang ke-27 mengadakan kegiatan Cenghar bekerja sama dengan Puskesmas Ciledug, bekerja sama juga dengan Klinik Bakti Asih, Klinik Alisa, organisasi profesi IDI, IBI, PPNI, yaitu mengadakan kegiatan senam bersama, kemudian makan buah sehat, kemudian juga mengadakan pemeriksaan kesehatan dari warga Ciledug dan sekitarnya, ya. Itu dalam hal ini pemeriksaan tensi meter, tekanan darah, dan kemudian juga gula darah, sehingga masyarakat akan mengetahui status kesehatannya, apakah ada indikasi mempunyai penyakit non-infeksi, ya, yang sekarang ini semakin banyak di masyarakat, ya, seperti darah tinggi atau hipertensi dan diabetes. Sehingga kalau masyarakat itu menyadari, sudah tahu dari awal, insya Allah akan dapat menjaga kesehatannya dengan konsultasi dengan para dokter yang kita sediakan di sini.